Teman-teman, selamat sore. Kita menuju ke Pulau Seraya Dalam bersama tim Solid Solar Cell Batam. Kita masih dalam perjalanannya, menyeberang dari Pelabuhan Rakyat Dapur 12. Nih, kita menembus jam berapa ini? Jam 6 lebih 10 menit. Langsung perjalanan di sana ya, jadi kita melihat pemandangan. Seperti ini. Pemandangannya kalau sore gini bagus ini. Jadi kita mengarungi lautan di waktu senja ya. Ini kita tadi melewati ya, sini itu adalah Pulau Labu. Itu Pulau Labu yang pernah kita pasangin juga dengan lampu tenaga surya atau solar cell. Dari tim kita, tim Solid Solar Cell Batam. Nah, kita sekarang masih menembus lautan untuk menuju ke Pulau Seraya Dalam. Samar-samar ada kelihatan jembatan Barelang. Nah, ini jembatan satu Barelang. Pulau-pulaunya yang ada di sini. Banyak ini.
banyak burung. Mengarungi lautan di waktu senja yang ada di perairan hinterland Pulau Batam atau pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Batam. Jadi untuk yang area di sini ini biasanya hanya dilalui oleh kapal-kapal anu perahu-perahu sampan-sampan pribadi seperti ini. Jadi tidak ada berhubungan langsung atau hubungan langsung transportasi langsung dari beberapa tempat ke area ini nggak ada, jadi harus dengan kapal-kapal kecil seperti ini yang juga milik-milik warga sendiri. Oke teman-teman, jadi yang penasaran menikmati perjalanan laut seperti ini rasanya ya, sambil saya cerita-cerita bahwa Pulau Seraya ini adalah salah satu pulau yang merupakan tempat dulu teman-teman dari tim Solarcell memasang lampu, dan katanya di Pulau Seraya ini dulu juga pernah menjadi tempat tentara Jepang untuk bertempat tinggal atau membangun. Cuman saya belum tahu untuk area di sini sisa-sisa bangunannya ada atau enggak. Nih. Kita dari tim Solarcell udah dipasang di pulau ini sekitar 2 tahun lalu. Terus, Bang? Yang boleh apa tahu kenapa? Pulau air. Kita masih di Pulau Air. Pulau Air juga pernah dipasangin. Jadi dari tim Solarcell Batam itu sudah kita tahun ini memasuki tahun kelima. Jadi tahun kelima kita udah masuk tahun kelima dan kita sudah masang di lebih dari 44 pulau yang ada di Batam dan sekitarnya, di sekitaran Batam. Ada sekitar 44 pulau yang dipasangi. Di pulau-pulau tersebut juga ada beberapa yang satu pulau ada beberapa titik, misalnya ada tempat musolanya ada 2 atau 3, jadi kita pasang juga di semuanya. Jadi fokus kita itu dari tim Solarcell adalah pemasangan lampu tenaga surya untuk rumah ibadah, khususnya masjid dan musola, juga untuk rumah-rumah dai. Program tersebut sudah berjalan sangat lumayan lama dan teman-teman sangat apresiasi sekali untuk mendatangi area-area seperti ini.
Bagi pulau air sih, An. Pulau air, Pak Ustadznya mau, Bang? Pak Ustadznya mau, Bang? Taruh itu mesinnya. Tuh, mesinnya dulu pernah kita pasang di situ. Ada juga di untuk YouTube-nya ada di channel ini juga di channel YouTube ini untuk videonya. Jelas ya, kita lanjutkan nanti lagi.